Hai hai hai, selamat siang, selamat pagi, selamat malam bunda-bunda. Hari ini saya mau pamer nih. Saya ada nanam ini loh. Apa namanya? Cabai paprika ya. Ini cepet banget loh ternyata tumbuhnya ya. Kemarin itu masih sebesar jempol saya ya. Ini udah besar aja dia. Ini nggak tahu ya dia jenis apa ya. Apakah jenis merah atau hijau, saya tidak tahu ya. Waduh, dia ada semutnya ya. Oh, ini kayaknya harus disemprot deh ini. Nah, ini dia penampakan. Oh iya, ada hitam. Ada hitam-hitam, ada merah-merah. Semut-semutnya. Wah, disemprot ini nanti. Ini adalah tanaman perdana saya ya di rooftop. Saya ada tanam cabai paprika. Ini saya tahu cabai paprika kan udah nongol besar ya. Karena kemarin itu waktu saya nyemai itu, saya nyemainnya bareng-bareng, jadi saya main tanam aja yang mana-mana, saya udah campur-campur aja. Nah, ini juga ada cabe, ini kayaknya cabe merah keriting kayaknya sini ya. Kayaknya sini cabe merah keriting ya. Cabe merah keriting. Nah, kalau yang ini terong, nggak tahu nih terong apa. Jadi saya kemarin itu beli paket bibit itu dari Shopee gitu loh, guys. Jadi, ya udah saya campur-campur-campur-campur aja terus saya bibitin gitu. Ya udah saya bibitin, saya tanamin ke tiap pot. Ada beberapa yang kebuang sih karena kemarin potnya kurang, tanahnya juga kurang karena kan ini saya nanamnya di rooftop ya. Jadi nyari tanah juga susah. Mau beli ngirit. Nah, ini dia. Paprika udah senang banget ngeliatnya. Ini sengaja saya bikin videonya biar ada nanti ada kenang-kenangan. Kayaknya kebahagiaan menanam itu kalau dia berhasil tumbuh dengan sehat terus kita panen gitu. Aduh. Kayaknya nggak pengen dipetik gitu ya. Nah, selain itu saya juga ada kadang selip-selipin gitu loh ke tanaman yang lain tuh bawang, daun bawang nih. Daun bawangnya segar banget ya. Ini kalau nggak salah pohon jeruk nipis deh ya. Karena tanahnya kosong aku lihat ya. Nah, ini aja langsung tancap-tancapin aja. Nah, itulah kemarin saya lagi kasih pupuk NPK deh. Saya kasih biasanya sedikit-sedikit aja gitu lah. Mungkin sekitar 15 butir gitu. Nah, ini dia. Nah, ini juga kayaknya cabai keriting deh ya. Cabai keriting. Cabai keriting. Yang ini entah cabai rawit sepertinya. Nah, itu kan saya suka apa namanya? Tanam-tanam aja. Kemarin juga saya bibitin apa namanya? Ini sayur ini. Caisim. Ya ampun. Besar banget. Gila, seger banget nih. Ini masa pakai Indomie ini, waduh. Ini kemarin itu ya. Ini kemarin saya udah gunting loh itu tuh. Tuh enggak percaya tuh. Ada bekas guntingannya tuh. Mana dia? Tuh, bekas guntingannya itu kemarin udah gede-gede banget saya guntingin. Pikir saya nanti bertumbuh lagi tuh kan saya gunting tuh. Dia bisa besar lagi loh. Ya, tuh. Seger banget. Gila. Tuh, lihat kan? Ini cat apa ini apa kali itu apa jeruk santang kata istri ini, bibitnya bini. Nah, ini saya juga ada terong. Ini ceritanya ya, ini terong tumbuh sendiri, dia nggak tahu deh, tahu-tahu udah berbuah aja dia. Ini buah yang kedua ini guys, terong lalap buah yang kedua. Cukup kan, gila. Wah, ini nggak tahu nih ya. Kadang lo suka keriting kalau saya nanam cabai itu, kenapa ya? Dulu pertama kali pas tanam di bawah itu keriting juga. Entah kenapa kali ini. Agak susah-susah gampang memang nanam cabai ini tuh, keriting tuh kan dia. Kalau ada tahu obatnya dong, komen dong. Sahabat-sahabat sekalian. Ini nih tanaman paling saya senang nih. Daun bawang saya ini, aduh lebat banget, gila. Ini sampai berbunga loh. Ini ya. Ini saya mau panen aja itu kayaknya sayang banget. Udah tanem tapi males panen. Kayak biarin aja gitu, bagus gitu tuh. Kan segar banget kan. Saya tempelin aja ke pohon jeruk nih. Tuh, ini kalau nggak jarak jeruk apa ini ya? Entar lupa saya nama jeruknya apa. Tuh, aduh segar banget, gila. Keren. Ini kayaknya kalau mau dicabut aja sayang lah.
Terus sampai berbunga. Ini katanya bisa bibit-bibit juga ini ya. Bibit dia. Tuh. Oh deh. Oke. Sekian dulu ya video saya hari ini. Besok-besok dipantengin lagi updatean video dari mini garden saya. Ini ada jeruknya juga deh. Thank you ya sudah menonton. Jangan lupa komen ya. Nih. Seneng banget. Bye-bye.